Al-Quran diturunkan berbahasa Arab. Untaian hadis disampaikan dalam bahasa Arab. Bagaimana kita bisa mengambil mutiara hikmah dari keduanya bila kita tidak faham bahasa Arab? Jadi mari pelajari bahasa Arab. Di sini, kelas intensif belajar bahasa Arab lengkap. Setiap sore di Ngaji Subuh TV, dari Senin sampai Jumat, mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat, melalui Zoom eksklusif. Di sini kita akan mempelajari ilmu balaghah bersama Ustadz Irfan Abu Nafid MPDI, ilmu nahwu bersama Ustadz Agus Salim LC, dan ilmu sorof bersama Ustadz Muhammad Gustar SSLC. Jangan khawatir soal biaya SPP bulanan, karena akan disesuaikan dengan kesanggupan. Yuk segera daftar di 0815-7242-8221. Dengan bergabung di kelas ini, insya Allah, kita bisa makin menikmati indahnya kalamullah. Jamaah ngaji subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di waktu subuh ini Allah limpahkan keberkahan kepada kita semua. Semoga di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala tambahkan taufik, hidayah dan inayahnya agar sempurna ilmu dan keberkahan yang didapatkan di waktu subuh ini. Mari luruskan niat semata-mata mengikuti kajian demi mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Awali kajian dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kajian semakin diberkahinya. Dianjurkan menyimak dengan khusyuk, nikmat dan dalam keadaan berwudu. Hendaknya berpakaian takwa sebagaimana menghormati majelis ilmu yang dikelilingi oleh para malaikat. Mendengarkan dengan baik, mencatatnya dan mengingat-ingat ilmu tersebut. Menjauhi maksiat, berusaha mengamalkan dan mendakwahkan ilmu yang telah didapat. Jangan berbicara atau melakukan hal yang tidak ada hubungannya dengan ilmu yang sedang diikuti. Jangan membuat forum di dalam forum kajian tersebut. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya dengan Ahsan, dengan menulis di kolom komentar atau ruang chat. Ajukan pertanyaan sesuai dengan tema yang dibahas. Hindari perdebatan, perselisihan, dan lebih mengutamakan diskusi di dalam majelis ilmu. Semoga doa, ikhtiar, dan tawakal kita dalam menuntut ilmu dimudahkan, diberkahi, dan menambah kebaikan kepada kita semua. Selamat menikmati kajian Islam di Ngaji Subuh TV. Nutrisi ruh di setiap subuh. Nutrisi ruh di setiap subuh. Kala fajar subuhkan ragam tema kajian, istiqamah saksikan ilmu yang suburkan iman. Nutrisi ruh di setiap subuh.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ladina nabiyya ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji serta syukur hanya milik Allah dan bagi Allah atas limpah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini di tanggal 26 Oktober 2024 kita bisa bertemu kembali di program Ngaji Subuh, yang mana insya Allah di kesempatan kali ini kita akan menyimak ulasan ilmu kembali dari guru kita Ustadz Wicara Triyono PhD di rubrik Kajian Sistem Ekonomi Islam, dan insya Allah kita akan membahas ekonomi pasar syariah di bagian yang ketujuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di ruang YouTube ataupun Facebook. Silahkan sampaikan kehadirannya dan jangan lupa juga sampaikan doa-doa terbaiknya. Mudah-mudahan setiap doa yang dipanjatkan di kesempatan subuh yang penuh berkah ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah segera bergabung juga dengan guru kita Ustadz Dwi Chandra. Ya, insyaallah ya. Nah, mohon maaf ya ada keterlambatan karena memang tadi ada gangguan di studio ya. YouTube yang utama ini tadi susah terkoneksi mungkin ya. Ini tidak apa-apa, tidak masalah. Mudah-mudahan ini lancar di YouTube cadangannya ya, DNS Live. Nah, ini tapi untuk yang DNS mungkin belum ini ya, belum bisa menyimak. Nanti kita mudah-mudahan ya, kita share ulang ya ke teman-teman ya, ke tim. Mudah-mudahan nanti yang di ngaji subuh juga bisa sama-sama menyimak insya Allah. Dan alhamdulillah sudah terhubung dengan guru kita Ustadz Dwi Chandra. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Sehat walafiat insya Allah ya Ustadz ya. Mohon maaf tadi ini ada keterlambatan karena sedang ada gangguan teknis nih Ustadz, terutama koneksi ke YouTube utama. Sebetulnya kalau di YouTube NS Live yang cadangan gitu ya, dari tadi sudah berjalan, hanya saja di YouTube utamanya justru tadi terkendala. Tapi nggak masalah, nanti insya Allah kita coba alihkan ke ini ya, hasil streamingnya ke YouTube utama. Baik, untuk mengefektifkan waktu langsung saja kita serahkan kepada guru kita Ustadz Dwi Chandra untuk menyampaikan ilmunya. Tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ngaji subuh yaitu kajian sistem ekonomi Islam. Buku yang kedua ya, Ekonomi Pasar Syariah. Nah, pembahasan buku dua yaitu Ekonomi Pasar Syariah sudah masuk bagian yang ketujuh. Kita mulai masuk kepada pembahasan tentang tubuh ekonomi Islam. Baik, kita langsung masuk ke materi. Nah, sebagai pengantar, sebagaimana telah disinggung pada materi sebelumnya, yang dimaksud dengan solusi ekonomi Islam yang sistemik adalah dengan mengganti seluruh tubuh beserta organ-organ penting yang ada dalam sistem ekonomi kapitalisme. Komponen tersebut adalah tubuh dari ekonomi kapitalisme itu memang harus kita ganti semua, kita angkat semua, kemudian kita gantikan dengan tubuh ekonomi Islam. Nah, kita harus paham, walaupun ini sudah kita ulang-ulang ya, tubuh dari ekonomi kapitalisme yang paling berperan, paling utama adalah ekonomi pasar bebas. Nah, ini adalah tubuhnya atau inangnya
bagian yang utama dari ekonomi kapitalisme adalah ekonomi pasar bebas. Sehingga kalau kita mau mengganti tubuh ekonomi pasar bebas ini, kita harus punya tubuh yang baru. Nah, saya memberanikan diri untuk memberi nama tubuh yang baru ini adalah ekonomi pasar syariah. Ini memang istilah yang saya buat sendiri. Untuk apa? Untuk melawan ekonomi pasar bebas. Jadi, setiap sistem itu memang menawarkan satu alternatif untuk melawan sebuah sistem yang sudah dianggap gagal. Kalau ekonomi pasar bebas dianggap gagal, ekonomi sosialisme juga menawarkan dengan ekonomi sosialismenya atau komunismenya. Nah, kalau kita ingin juga melawan kegagalan ekonomi pasar bebas, maka kita bisa membuat nama yang membedakan dengan kapitalis dan yang membedakan dengan sosialis, yaitu ekonomi pasar syariah. Nah, bagaimana perbedaan yang spesifik antara keduanya? Kita ulang lagi ya. Yang masuk dengan tubuh ekonomi pasar bebas adalah ekonomi yang berangkat dari pandangan bahwa seluruh harta kekayaan yang tersedia di alam ini harus dialokasikan. Nah, bagaimana mengalokasikan secara adil? Resep andalan yang paling jitu, paling utama dari kapitalisme adalah mekanisme pasar bebas. Itu andalannya. Jadi kita kan semua manusia hidup di dunia ini sudah tersedia kekayaan alam. Berbicara ekonomi itu sebenarnya berbicara bagaimana kita itu mengambil kekayaan yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya orang, bagaimana kita bisa mengambil harta kekayaan ini harus diatur dengan apa? Nah, kapitalisme sudah mengajarkan, kalau kita ingin mendapatkan kekayaan alam ini secara adil, maka harus ditegakkan ekonomi pasar bebas. Nah, Adam Smith menganggap musuh utama dari ekonomi pasar bebas itu adalah ekonomi yang dikendalikan oleh negara, ekonomi yang diatur oleh negara. Jadi, Adam Smith sudah mengatakan, kalau ekonomi itu diatur oleh negara, ekonomi dikendalikan oleh negara, maka itulah yang akan membuat ekonomi menjadi gagal, ekonomi menjadi tidak bisa bertumbuh. Ekonomi akan mandek, bahkan ekonomi akan terus merosot. Solusinya adalah mekanisme pasar bebas. Dan ternyata itu juga gagal. Maka apa solusinya? Kita menawarkan ekonomi pasar syariah. Apa itu ekonomi pasar syariah? Jadi, tubuh ekonomi pasar syariah itu memiliki pandangan yang sama sekali berbeda dengan kapitalisme. Ekonomi pasar syariah memandang seluruh harta kekayaan yang ada di alam ini harus dialokasikan secara adil mengikut aturan-aturan syariat Islam. Tidak akan didapatkan keadilan ekonomi kalau tidak menggunakan syariat Islam. Itu inti dari ekonomi pasar syariah. Nah, bagaimana aturan syariat Islam dalam mengalokasikan seluruh harta kekayaan ini secara adil? Nah, karena ini membandingkan ya. Dulu di buku 1 sudah kita jelaskan, yaitu pembahasan falsafah ekonomi. Mekanisme pasar, jika berjalan tanpa campur tangan negara, maka tiga problem fundamental dalam ekonomi langsung bisa diselesaikan secara alami, secara adil. Tiga problem mendasar dari ekonomi itu adalah masalah apa, bagaimana, dan untuk siapa. What, how, dan for whom.
What itu apa yang harus diproduksi? How, bagaimana cara memproduksi? For whom, untuk siapa barang dan jasa itu diproduksi? Nah, ketiga problem ekonomi tersebut akan dapat diselesaikan dengan mekanisme harga yang terbentuk dari keseimbangan pasar. Dengan istilah lain, mekanisme pasar bebas akan mampu menyelesaikan seluruh masalah ekonomi, baik problem produksi, problem konsumsi, maupun problem distribusi sekaligus. Nah, gambarnya seperti ini ya. Ini perjalanan bagaimana mekanisme pasar itu terbentuk, sudah kita jelaskan ya di buku satu. Jadi jangan dianggap sepele, ini gambar sangat sakti ya. Jadi titik temu antara permintaan dan penawaran di pasar inilah yang akan membawa ekonomi bisa berjalan secara adil. Jadi, semua pelaku ekonomi tidak bisa sembarangan mengintervensi pasar ini selama pasar ini dijaga secara bebas. Maka, orang-orang ekonomi kapitalis berani memberikan tantangan. Coba kalau ada pelaku ekonomi yang masuk ke pasar, mencoba untuk sembarangan membuat harga. Misalnya harga keseimbangan di P1, kemudian barang yang diminta di Q1. E ini adalah titik keseimbangan yang diperoleh dari mekanisme pasar bebas. Kata pakar ekonomi kapitalis, titik keseimbangan ini titik yang sakti, tidak bisa digoyang oleh siapapun selama mekanisme pasar bebas itu dijaga. Kalau nggak percaya, silakan dicoba. Misalnya salah satu pedagang, misalnya ini biasanya yang kita pakai contoh adalah dagang bakso ya. Harga keseimbangan itu 10.000. Maka barang yang diminta misalnya 100. Itulah titik keseimbangan, itu titik temu harga 10.000 dengan jumlah bakso 100 mangkok. Kalau kemudian ada pedagang yang mau coba menggeser titik keseimbangan ini, silakan dicoba. Misalnya dia mau menaikkan harga dari 10.000 menjadi 20.000 misalnya. Tarik aja ke atas menjadi P2, kemudian ditarik ke samping. Maka akan memotong titik permintaan dan titik penawaran. Nah, disitulah ada kesenjangan. Kalau harga dinaikkan, pasti bertemu dengan titik permintaan, tarik ke bawah. Ternyata kalau harga naik, itu pasti akan membuat jumlah barang yang diminta akan turun. Sementara kalau harga naik, yang senang siapa? Pedagang, supply-nya akan naik. Nah, barang yang ditawarkan akan naik, tidak 100 mangkok, dia menawarkan 150 mangkok. Sementara permintaan terhadap bakso turun menjadi 50 mangkok. Disinilah ada leakage ya. Disinilah ada apa? Shortage. Ada kekurangan pembeli. Sekitar 100 mangkok ini tidak akan terserap, tidak akan dibeli. Nah, kalau sampai ada barang yang tidak terbeli, maka pedagang akan berlomba menurunkan harganya. Dari 20.000 turun 18.000, 15.000, 12.000, 11.000, dan nanti akan berhenti pada titik keseimbangan lagi. Kalau ada yang mau main-main dengan menurunkan harga juga begitu. Dia akan ketemu garis permintaan dan penawaran. Tadi saya salah ya, istilahnya kalau kelebihan surplus, kalau kekurangan shortage ya. Kalau sampai harga turun, maka akan memotong penawaran turun, sementara permintaan naik. Nah, ini kan kekurangan barang, yaitu shortage. Kalau kelebihan barang, namanya surplus. Pasti nanti pedagang
akan berlomba-lomba menaikkan karena permintaan tinggi. Dia akan menaikkan harga dan akan kembali kepada titik keseimbangan. Nah, penjelasan seperti ini akan membius semua pakar-pakar ekonomi, membius semua pelaku-pelaku ekonomi, sehingga menganggap bahwa inilah the invisible hands, tangan yang tidak kelihatan yang akan mengatur secara alami semua masalah-masalah ekonomi akan selesai dengan mekanisme pasar bebas ini. Baik problem apa yang harus diproduksi, bagaimana harus diproduksi, dan untuk siapa harus diproduksi, itu sudah pernah kita jelaskan. Baik, kemudian kalau teori tadi digambarkan, ini pendekatan yang paling sederhana tentang pasar bebas. Pelaku pasar ada dua sisi ya, sisi perusahaan dan sisi rumah tangga. Nah, kesaktian ekonomi pasar bebas ditunjukkan, berapapun perusahaan menghasilkan barang dan jasa, pasti ada yang membeli. Siapa yang membeli? Rumah tangga. Uang dari mana? Dari pasar faktor produksi. Yaitu dengan menyewakan lahan, atau menyewakan tenaganya, atau menyewakan uangnya. Kalau dia menyewakan lahan, dia dapat uang sewa atau rent. Kalau dia menyewakan tenaganya, dapat upah atau wage. Kalau dia menyewakan uang, akan dapat bunga atau interest. Jadi, rent, wage, dan interest itu adalah pendapatan rumah tangga yang akan digunakan membeli barang dan jasa. Kata Adam Smith, selama perputaran uang ini tidak mengalami kebocoran, maka ekonomi akan berjalan secara sehat. Dan sudah kita bahas, ternyata itu gagal total. Terus bagaimana dengan ekonomi Islam? Nah, setelah kita bandingkan sebentar, tubuh ekonomi Islam yang selanjutnya kita sebut dengan ekonomi pasar syariah, ternyata tidak akan secara langsung mengalokasikan seluruh harta kekayaan ke dalam tubuh mekanisme pasar. Artinya apa? Barang atau harta kekayaan yang tersedia di alam ini tidak boleh langsung masuk ke dalam pasar. Tidak boleh langsung masuk ke dalam pasar. Kenapa? Ya, karena ada aturan-aturan syariat yang harus ditaati. Itulah yang akan menjadi filter sebelum masuk ke dalam pasar. Nah, di dalam ekonomi pasar syariah, seluruh harta kekayaan yang ada itu harus menjalani tiga tahapan proses filterisasi atau penyaringan. Kita sebut dengan tiga tahapan penyaringan, yaitu satu, prapasar. Ini prapasar. Dua, mekanisme pasar. Tiga, pasca pasar. Nah, itulah yang membedakan dengan ekonomi kapitalis. Kalau ekonomi kapitalis, seluruh harta kekayaan langsung masuk ke dalam pasar. Tidak ada filter, tidak ada penyaringan. Langsung masuk ke dalam pasar. Kalau dalam Islam, tidak boleh langsung masuk kepada pasar. Ada filternya. Jadi ada prapasar, berarti tidak semua harta kekayaan yang ada di alam ini boleh masuk mekanisme pasar. Kalau tidak ada filter ini, saya sering menganalogikan, berarti kita seperti mau tanding tinju, mau ada pertandingan tinju tanpa kelas. Coba bayangkan kalau ada ring tinju, kemudian siapapun juga yang mau bertanding, silahkan masuk. Tanpa kelas. Siapa yang bobotnya mungkin level kelas berat, silahkan. Mau main dengan kelas bantam, kelas bulu, kelas layang, kelas ringan, semua bebas masuk. Pakai logika yang sederhana saja, kita bisa mengatakan siapa yang kenal. Pertandingan ring tinju tanpa kelas. Siapa yang akan menang? Ya tentu saja kelas berat.
Dia yang menghabisi semua lawan-lawannya. Kenapa? Karena masuk ring tinju tanpa kelas. Jadi saya sering mengatakan, kenapa ekonomi pasar bebas itu gagal total? Karena mekanisme pasar bebas itu seperti menyediakan ring tinju tanpa kelas. Semua boleh masuk, semua boleh bertanding, dan pertandingannya pun tanpa aturan, bebas sebebas-bebasnya. Maka siapa yang menang? Yang kuat akan menang, yang besar akan menang, yang pinter akan menang. Yang lemah akan tersingkir, yang kecil akan terinjak, yang bodoh akan mati diterkam oleh tubuh-tubuh yang besar. Oleh karena itu, mekanisme pasar syariah harus membagi tiga level sebelum masuk ke pasar. Sebelum masuk ke pasar harus ada pra-pasar, kemudian baru boleh masuk pasar, setelah itu pasca pasar. Maka tubuh ekonomi Islam itu ibaratnya, kalau digambar ya skemanya, seluruh harta kekayaan, step 1 masuk pra-pasar, step 2 baru boleh berputar-putar di dalam pasar, step 3 pasca pasar. Nah, dari mana kita membagi tiga itu? Nah, ini pembagian yang saya buat sendiri ya. Ada istilah pra-pasar, di dalam pasar, pasca pasar, ini istilah saya sendiri. Nah, pra-pasarnya itu dengan pembagian kepemilikan. Di dalam pasar, nah, baru nanti ada mekanisme pasar syariah. Pasca pasar, maka kita akan ketemu dengan politik ekonomi Islam. Makanya buku dua ini kita akan membedah secara khusus mekanisme pasar syariah. Nanti dalam buku tiga, khusus membahas politik ekonomi Islam, itu maksudnya adalah pasca pasar. Nah, kalau diperes lagi, prapasar itu gambarnya kayak apa? Jadi seluruh harta kekayaan ini ternyata dalam Islam ibarat bola besar, bola raksasa, tidak boleh menggelinding semua masuk ke dalam pasar. Bola besar, bola raksasa ini harus disaring dulu. Harus difilter dulu. Menghasilkan apa? Bola besar, bola raksasa, seluruh harta kekayaan yang ada di alam ini harus dibelah menjadi tiga. Dipotong menjadi tiga. Yaitu ada kepemilikan individu, ada kepemilikan umum, dan ada kepemilikan negara. Dipotong-potong dulu, jangan semuanya langsung masuk ke pasar. Itu nanti akan jadi bancakan mereka-mereka yang sudah besar untuk menjadi semakin besar. Dipakai bancakan. Siapa? Ya sekarang kita lihat kaum oligarki itu. Kenapa Indonesia yang kaya raya, sumber dayanya melimpah, penduduknya sangat miskin, bahkan 40% penduduk Indonesia menurut Bank Dunia sudah masuk kategori miskin. Mengerikan sekali itu. Negaranya super kaya, melimpah ruah pertambangannya, melimpah ruah minyaknya, melimpah ruah batu baranya, melimpah ruah gasnya, melimpah ruah hutannya. Untuk siapa itu? Untuk siapa itu semua? Untuk kaum oligarki. Kenapa? Karena tidak ada mekanisme prapasar. Oleh sistem ekonomi Islam ditegakkan, maka bola besar ini tidak boleh langsung masuk ke dalam pasar. Dibelah menjadi tiga, maka yang bisa masuk ke dalam pasar hanya kepemilikan individu. Itu pun masuknya bukan masuk ke dalam mekanisme pasar bebas, tapi saya sebut dengan istilah masuk ke dalam mekanisme pasar syariah. Ini yang saya sebut pra-pasar. Sedangkan kepemilikan umum tidak boleh masuk pasar, dia harus dikelola oleh negara. Demikian juga kepemilikan negara tidak boleh masuk pasar, dia harus dikelola oleh negara. Nah, prinsip ini menurut saya paling
penting. Jadi saya sering ditanya, kalau Anda dikasih kesempatan menjalankan sistem ekonomi Islam, kira-kira mana dulu yang harus dilakukan? Program apa? Istilahnya kalau kabinet sekarang ya, program 100 hari, apa yang Anda lakukan dalam program 100 hari misalnya? Maka yang harus dilakukan itu adalah menata kembali prapaskah ini. Berarti yang paling penting, paling membedakan sistem ekonomi Islam itu sudah berjalan atau tidak, sudah tegak atau belum, yang paling penting apa? Yang paling penting adalah prapasar ini. Yang harus dilakukan prapasar ini, yaitu apa? Harus di-screening lagi. Kekayaan alam Indonesia dari Sabang sampai Merauke ini harus di-screening. Mana yang bisa dikategorikan milik individu, mana yang ini adalah milik umum, dan mana yang masuk kategori milik negara. Kalau kita tidak mau memulai dengan seperti itu, jangan ngomong ekonomi Islam. Tahu-tahu langsung masuk mekanisme pasar. Tahu-tahu pasnya diatur dengan Islam. Itu meloncat itu. Jangan ngomong ekonomi Islam sebelum bicara prapasar. Inti dari prapasar yang paling penting adalah pembagian kepemilikan. Ini yang paling penting. Jadi kalau ini sampai gagal, diatur dalam 100 hari kerja pemerintahan, jangan harap ada keadilan ekonomi. Tetap ini bukan keadilan ekonomi, tapi bancaan ekonomi. Siapapun pemimpinnya, siapapun presidennya, mau gonta-ganti jadi berapa kali, berapa ratus kali ganti pemimpin, tetap ini yang tadi apa? Bancaan ekonomi, bukan keadilan ekonomi. Dan siapa yang bancaan itu paling hanya 0,1% dari penduduk. Dia bisa mengangkangi kue sampai 90%. Sedangkan yang 1% untuk rebutan yang 99,9%. Itu faktanya yang terjadi. Silakan yang mau penelitian, yang mau survei, silakan. Cuma datanya bisa dibuka atau tidak. Berkaitan dengan kepemilikan. Mulailah dari kepemilikan lahan. Saya dulu tesis S2 banyak berkaitan dengan kepemilikan umum, tapi data-data lama ya. Dari lahan saja, kalau yang disampaikan Profesor Yusril Ihza Mahendra benar, 74% tanah di Indonesia hanya dikuasai 0,2% penduduknya. Silahkan dibuktikan. 74% yang menguasai 0,2%. Itu baru lahan ya. Belum tambangnya, belum minyaknya, belum gasnya, belum batubaranya. Masya Allah. Oleh karena itu, kalau sudah benar-benar kita tegakkan prapasar tadi, masuk mekanisme pasar syariah itu seperti apa? Yang membedakan dengan mekanisme pasar bebas. Saya ambil gambarnya yang sama, karena ini supaya paham betul posisi pasar bebas dengan pasar syariah. Tadi kesaktian ekonomi pasar bebas sudah ditunjukkan dengan dua kaki ini. Ini untuk sederhananya, ada kaki pertama perusahaan, kaki kedua rumah tangga. Perusahaan tugasnya menghasilkan barang dan jasa, dijual di pasar barang. Siapa yang membeli? Rumah tangga. Dia membeli pakai uang. Uangnya dari mana? Didapatkan dari pasar faktor produksi. Nah, pasar faktor produksi ini dia bisa memiliki lahan yang bisa dimanfaatkan, tenaga yang bisa dimanfaatkan, dan modal yang bisa dimanfaatkan. Terus apa yang membedakan?
Apa yang membedakan dengan mekanisme pasar bebas? Kalau mekanisme pasar syariah, tadi sudah kita katakan akan diatur dengan hukum-hukum syariat. Nah, ini hasil kajian saya. Satu, mulai dari perusahaannya ini tidak sembarangan boleh membuat perusahaan. Ingat nomenklatur perusahaan kita itu pilihannya ada PT, ada CV, ada firma, ada koperasi, paling tidak itu. Nah, dalam Islam tidak boleh sembarangan membuat perseroan atau perusahaan. Diatur dengan hukum-hukum perseroan. Nomor dua, perusahaan yang mau mengembangkan produksinya masuk kepada area perusahaan manufaktur, kita sebut biasanya industri ya. Industri yang dimaksud adalah manufaktur. Karena dalam istilah ekonomi, industri itu maknanya luas. Semua kegiatan usaha yang bisa menghasilkan keuntungan disebut industri. Makanya industri itu ada industri manufaktur itu sendiri, nanti ada industri pendidikan, ada industri kesehatan, ada industri keuangan. Jadi ternyata makna industri luas. Jadi industri yang kita maksud di sini adalah manufaktur. Jadi tidak hanya perseroannya yang harus benar, ternyata dalam Islam apa yang akan diproduksi oleh perusahaan itu harus benar. Tidak bebas. Nah, sekarang di Jogja lagi heboh dengan produksi miras. Tumbuh outlet-outlet yang sangat banyak ya. Mungkin boleh saya sebut. Nggak perlu ya. Ya Allah. Itu istilahnya MUI Jogja kemarin, membeli miras di Jogja itu semudah membeli es teh. Saking banyaknya outlet miras dengan harga yang sangat murah, serbu anak-anak muda, dan yang aneh, ramenya itu jam 3 pagi sampai jam 4 pagi. Itu rame sekali anak muda, mabuk-mabukan, pesta miras di outlet-outlet tersebut. Nah, begitu masifnya penjualan miras itu menunjukkan bahwa ada produsennya, ada pabriknya, ada perusahaannya. Jadi walaupun perseroannya sudah benar, tapi kalau produk yang dihasilkan itu haram, tetap tidak boleh. Makanya kaidahnya nanti asinatu ta'khudhu hukma ma tuntijuhu. Kaidahnya begitu. Kaidah industri atau manufaktur itu adalah hukum industri akan mengikuti apa yang dihasilkan. Jadi kalau yang dihasilkan haram, maka kepemilikan alat-alat produksi sampai kepemilikan pabriknya semuanya menjadi haram. Asinatu khudhu hukma ma tuntijuhu. Itu kaidahnya begitu. Kemudian yang ketiga adalah persoalan lahan. Ternyata dalam Islam, khusus untuk lahan pertanian, tidak boleh sembarangan disewakan. Tidak sebagaimana mekanisme pasar bebas. Tidak semua lahan boleh disewakan. Wabil khusus lahan pertanian itu haram disewakan. Ini kenapa harus diatur seperti itu? Nanti kita bahas satu-satu. Yang keempat, hukum ketenagakerjaan. Ini yang paling krusial ya. Kalau bicara ketenagakerjaan, menyangkut persoalan penetapan upah. Kapitalis sudah mengajarkan upah itu dihitung mengikuti kebutuhan fisik minimum seseorang tinggal di sebuah kota, kemudian menghasilkan apa yang disebut upah minimum regional.
upah minimum perkotaan. Dan itu penentuan upah yang tidak sesuai syariat. Maka harus ada hukum-hukum perupahan yang benar, hukum kerja kerja. Nomor 5, permodalan. Sekarang orang bisnis itu modal bisa didapat dengan dua cara, yaitu apa? Utang dengan akad pinjam meminjam. Yang kedua dengan melempar saham, investasi, yaitu dengan menjual saham. Ternyata dua-duanya tidak syar'i. Menarik modal dengan utang harus mengembalikan plus bunga, itu riba. Jual saham sekarang sudah mirip perjudian. Oleh karena itu, persoalan permodalan ini boleh. Kita punya modal nggak bisa mengelola, kita investasikan boleh, tapi harus terikat dengan hukum-hukum permodalan atau hukum-hukum investasi. Itu yang kelima. Yang keenam, nah di pasar barang itu juga diatur dengan dua aturan, yaitu hukum perdagangan dalam negeri dan hukum perdagangan luar negeri. Kalau luar negeri ini dalam dua kaki ini memang belum muncul. Makanya dalam buku saya masih fokus ke perdagangan dalam negeri. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini ada 7 lapis. Sehingga kalau saya gambarkan menjadi sebuah gambar yang mudah difahami, nah, lapis-lapis itu kita susun, kalau panah-panah kayak tadi kan ruwet nih. Tapi kalau dibuat lapis-lapis lingkaran ini, ternyata pengalaman saya mengajar menjadi sangat mudah. Jadi apa yang membedakan mekanisme pasar bebas dengan pasar syariah? Terus nomor 8 ini. Kayak memanah itu kan, target panahan itu fokusnya mesti di titik tengah. Jadi pasar itu fokusnya adalah perdagangan. Pasar itu, bicara pasar itu bicara jual-beli. Bicara pasar itu pasti bicara supply dan demand. Nggak ada. Mau pasar apa saja, pasti berujung kepada apa? Penawaran dan permintaan. Demikian pasar bebas, dia akan fokus kepada titik pusat ini. Titik temu antara penawaran dan permintaan. Terus apa yang membedakan dengan pasar syariah? Kalau pasar syariah, perdagangan ini, titik temu supply dan demand ini harus dilapisi dengan 7 lapis yang saya sebut tadi. Ini kalau diurutkan, jadi tadi sebelum masuk pasar harus ada lapis pertama, yaitu screening pembagian kepemilikan. Begitu sudah masuk pasar, screening kedua, nah tidak boleh masuk ke dalam jantung ekonomi kapitalisme. Jantung ekonomi kapitalisme itu adalah biang kerok yang merusak, menghancurkan tatanan ekonomi pasar. Yaitu apa? Bank dan pasar modal. Maka jangan sampai masuk ke situ. Caranya gimana? Mohon maaf ya, jantung bank dan pasar modal harus diamputasi dulu. Diamputasi. Kalau semua masuk ke sini, keluarnya itu ibaratnya duit 100% masuk ke jantung, keluarnya hanya mungkin 10% saja yang menikmati. 90% lainnya gigit jari. Ini lapis kedua. Lapis ketiga, hukum perseroan tadi. Tidak boleh bisnis dalam bentuk PT tadi. Kenapa PT itu haram? Nah, itu penjelasannya harus mendalam. Lapis keempat, hukum industri tadi. Nggak boleh sembarangan memproduksi barang dan jasa. Sunatullahnya memang kalau produknya itu haram, itu larisnya minta ampun ya. Seperti outlet yang kita sebut tadi, miras itu penjualannya luar biasa. Jogja loh, Jogja kota pelajar. Sekarang menjadi kota miras. Na'udzubillahimindzalik, hancur masa depan
anak-anak muda kita dihancurkan oleh miras. Anak-anak muda kalau sudah kena miras nggak bisa berhenti karena sifatnya candu kan. Menjadi kecanduan tuh ngeri. Dia tiap hari akan nongkrong. Nongkrongnya jam 3 pagi. Seharusnya anak-anak muda sujud, tahajud, bertakarup pada Allah, malah nongkrong di outlet-outlet miras tadi. Nggak bisa berhenti kalau sudah nyandu itu. Kenapa industrinya tidak diatur dengan Islam? Dan mereka punya legalitas. Outlet itu ada badan hukumnya. Mau macam-macam, melawan polisi. Ada legalitasnya masalah. Lapis kelima, hukum lahan. Tadi sudah kita sebut. Tidak sembarangan lahan itu disewakan. Khusus lahan pertanian, haram hukumnya disewakan. Lapis keenam, hukum tenaga kerja. Tidak boleh sembarangan menetapkan upah buruh. Lapis ketujuh, hukum permodalan. Tidak boleh sembarangan kita itu menarik modal. Puncaknya lapis ke-8 yaitu hukum perdagangan. Inilah intinya inti core of the core dari pasar ekonomi syariah. Sehingga kalau disebut satu tubuh, kemarin sudah kita gambarkan, pasca pasarnya, nanti ada tetesan kepemilikan individu berupa zakat, infak, sodakoh, dan wakaf. Kepemilikan umum jangan sebut tetesan yang berujukan. Kemudian kepemilikan negara juga begitu. Nah, kita harus punya jantung sendiri. Karena lapis kedua tadi jantungnya sudah dimutasi. Semua aliran uang masuk ke dalam jantung ekonomi Islam. Dari kepemilikan individu, ada yang masuk berupa zakat, infak, sodakoh, wakaf. Kepemilikan umum semuanya masuk, kepemilikan negara semuanya masuk di jantungnya ekonomi Islam, yaitu baitul mal. Nanti diatur dengan kebijakan fiskal Islam dan kebijakan moneter Islam yang semuanya untuk kesejahteraan umum. Nah, inilah yang disebut politik ekonomi Islam, pasca pasarnya, pasca pasar. Nah, bagaimana pertama pembagian kepemilikan? Insya Allah minggu depan. Sementara cukup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ya. Masya Allah, sudah semakin tergambarkan ya bagaimana Islam mengatur sistem ekonomi yang benar-benar solutif ya, benar-benar solutif bisa menyelesaikan segala persoalan ekonomi tersebut. Ya, bahkan tadi dalam urusan prapasarnya, pasar dan pasca pasar, wah itu udah lengkap ya. Ini luar biasa nih, Masya Allah. Nanti kita akan perjelas lagi di sesi tanya jawab. Namun sebelum masuk ke diskusi atau tanya jawab, ada jeda informasi berikut ini dari tim kami. Apakah Anda ingin murojaah kajian dengan menghemat kuota sembari berkegiatan? Ini solusinya, flash disk MP3 ngaji subuh. Sebuah flash disk yang berisi kumpulan kajian-kajian di ngaji subuh. Tersedia dalam berbagai paket. Ada paket sistem ekonomi Islam, paket Sirah Nabawiyah, paket sejarah peradaban, paket materi-materi soal jawab fikih, dan yang lainnya. Sangat praktis. Tinggal colok di audio speaker atau tape kendaraan Anda. Yuk, segera dapatkan produknya. Untuk pemesanan, bisa menghubungi 0878-2403-05421. Karena dengan membeli produk ini, Anda sudah turut serta berkontribusi untuk pengembangan dakwah ngaji subuh dan pembangunan aula dakwah ngaji subuh. Insya Allah nggak akan rugi, apalagi jika untuk ilmu dan kebaikan. Apa saja keistimewaan dari tafsir Al-Wa'i ini? Saya dalam buku ini maka memberikan poin-poin penting. Dan bayangkan buku ini juga akan dijadikan semacam pelajaran dibaca oleh orang yang akan menyampaikan usul masjid misalnya, ya, kajian-kajian di masjid gitu ya, yang dia tidak perlu mencari-cari karena buku ini menyajikan seperti tadi apa pelajaran-pelajaran pentingnya, satu ayat atau satu surat tadi bagi membaca, sehingga tidak usah mencari-cari karena ada di situ, dan insya Allah itu semua sudah di
kalibrasi ya dengan buku-buku yang menjadi rujukan. Ikuti kajian Tafsir Al-Wa'i Juz Amma bersama Kiai Haji Rohmat S. Labib, penulis Tafsir Al-Wa'i. Program ini dilaksanakan setiap Kamis pukul 20.00 waktu Indonesia Barat di 2 pekan sekali. Dan ikuti kajian Tahsin setiap pada Maghrib bersama Ustadz Muammar Ali Ihsanuddin. Segera daftar di nomor 0815-7242-8221. Solusinya berbeda ya, jadi tidak tampil seutuhnya ini. Baik, alhamdulillah tadi ada informasi terkait flash disk dan ini ya, dan tadi itu tafsir ya, kajian tafsir bersama Bapak Kiai Haji Rohmat S. Labib. Baik, kita lanjutkan ke sisi tanya jawab. Ustaz, berarti kalau misalkan di ekonomi pasar bebas itu kenapa tidak ada prapasar? Berarti itu karena memang secara prinsip segala barang, segala produk itu bebas dimiliki, mungkin begitu ya Ustaz ya. Jadi di skip gitu ya prapasaran, begitu Ustaz. Ini konfirmasi saja Ustaz. Iya, jadi dalam pandangan kapitalisme, bagaimana orang itu bisa memiliki harta? Ya silahkan, dia pengen apa? Harta apa saja boleh dimiliki. Syaratnya apa? Menggunakan mekanisme pasar. Menggunakan mekanisme pasar itu maknanya apa? Harus terikat dengan kaidah aturan supply dan demand. Prinsipnya itu. Jadi misalnya saya pengen punya lahan, silahkan. Tapi kan nggak bisa langsung ngambil. Kalau pengen punya lahan ya beli gitu. Harus beli. Itu namanya pasar, itu kan jual beli kan pasar itu. Kalau kita itu langsung ngambil namanya nyolong. Dalam prinsip pasar nggak boleh. Langsung ngambil itu nggak boleh. Semuanya harus dengan mekanisme pasar. Pengen punya lahan, beli. Pengen punya rumah, beli. Pengen punya mobil, beli. Nanti akan ditanya, dari mana uangnya? Dari mana uangnya? Nah, dari pasar faktor produksi. Yang beli itu siapa? Rumah tangga, kan? Dari mana punya uang? Ya, dia harus bisa masuk ke pasar faktor produksi. Kamu punya resources apa yang bisa kamu jual atau kamu sewakan? Nah, kalau kita modalnya cuma badan ini saja, kita uang punya, lahan nggak punya, tadi kan sumbernya tiga ya, lahan, tenaga, dan modal. Kalau modal nggak punya, lahan juga nggak punya, maka yang bisa kita gunakan untuk menghasilkan uang ya tenaga kita. Kita harus menjual diri dulu untuk mendapatkan uang. Menjual jasa. Tenaga kita, apakah kita mau jadi buruh pabrik atau karyawan kantor untuk mendapatkan uang. Uang nanti digunakan untuk apa? Membeli yang kita inginkan tadi. Itu inti dari mekanisme pasar. Kalau kita tidak mau melalui mekanisme itu, ya kita akan tersingkir dari pasar, mati kalau menurut kapitalis. Dan tidak ada yang nolong kok. Mati ya mati. Banyak kan di Indonesia itu yang mati kelaparan, yang banyak. Kemarin, mohon maaf, saya lihat beritanya sampai nangis itu. Ojol yang sampai mati ketika ngantri makan. Itu makan bukan untuk dirinya, untuk diantar pesanan. Dia baru ngantri karena nggak makan. Dia kelelapek, jatuh, meninggal. Nggak makan itu. Ada yang menolong? Nggak ada. Itulah hukum pasar itu seperti itu. Dan itu satu-satunya yang ada di dalam kapitalis. Tidak ada prapasar, tidak ada pasca pasar. Kalau dalam Islam, orang kalau sudah tua renta, nggak punya anak misalnya, dia nggak bisa kerja, nggak bisa masuk pasar. Siapa yang ngurusi? Kalau kapitalis ya mati-mati yo sana gitu, nggak ada yang ngurusi. Kalau dalam Islam, semua yang sudah tua harus dikasih tunjangan pensiunan.
Jadi pensiun dalam Islam nggak hanya untuk PNS, nggak hanya untuk aparat keamanan, polisi TNI saja. Semua yang sudah tua nggak bisa bekerja harus dikasih santunan, harus dikasih tunjangan. Semua dapat pensiun. Sehingga nggak rebutan jadi PNS. Itu namanya pasca pasar. Karena mereka nggak bisa masuk pasar. Harus ada pasca pasarnya. Itulah yang membedakan Islam dengan mekanisme pasar bebas. Jadi intinya main di pasar bebas itu harus benar-benar fight betul, harus benar-benar bertarung. Seperti main di ring tinju tanpa kelas tadi. Siapa yang menang? Ya oligarki terus menang itu. Kita hanya cari-cari remah-remahannya saja, kita yang kecil-kecil. Di ring tinju itu, kita mungkin nggak ikut main. Gajah ketemu gajah. Kita cuma pelanduk. Sayangnya, pepatah mengatakan gajah berkelahi, pelanduk mati di tengah. Ya, itulah kita, umat Islam. Karena harus berada di ring tinju tanpa kelas. Mekanisme pasar bebas itu menyediakan ring tinju tanpa kelas. Kalau kita nggak mau masuk ring tinju, mati di luar ring tinju. Mati kelaparan, betul. Karena kalau kita ingin cari makan, ya harus masuk ring tinju. Harus berantem, harus berkelahi. Kalau kita nggak fight, nggak sehat, nggak fit, mati di luar ring tinju. Karena satu-satunya mekanisme yang ada cuma ring tinju itu. Dan faktanya benar-benar telanjang di hadapan kita. Banyak yang mati kelaparan. Cuma yang berita-berita itu ya saja yang bisa kita lihat. Kalau nggak mati kelaparan, bunuh diri. Sekarang angka bunuh diri melonjak tajam. Karena nggak bisa makan, akhirnya solusinya cuma pinjol. Dia harus utang pinjol, bunganya itu harian. Kemarin mahasiswa yang seminar tentang pinjol itu, dia katanya pengen beli tas, utang pinjol 400 ribu. Hanya dalam waktu 3 bulan jadi 6 juta. Logikanya gimana itu? Saya pernah nangani ada orang kena pinjol, ibu-ibu, sampai dia depresi. Gak mau ngomong, gak bisa ngomong. Diem aja, suaminya nangis. Kenapa dia terjerat pinjol itu kira-kira sudah habis 25 juta. Tagihannya 96 juta. Kenapa harus kena pinjol? Karena suaminya juga nggak bisa kerja. Bertarung di ring tinju kalah terus. Solusinya pinjol. Itu kalau nggak kuat bisa gila atau bunuh diri. Kemarin saya dikasih video yang direkam oleh anak saya itu. Sebenarnya mau video kereta lewat, ternyata begitu kereta lewat ada yang loncat. Langsung digilas oleh kereta. Masya Allah. Itu korban-korban apa? Ring tinju bebas. Sampai kapan ini harus terjadi? Itu ya. Baik, Ustaz ya. Udah babak belur, mungkin dibiarkan ya, Ustaz. Nggak urus gitu ya, setelah babak belur tuh. Bahkan yang babak belur juga dipajakin. Luar biasa nih, Masya Allah. Baik, Ustaz, ini ada pertanyaan, Ustaz, dari namanya Sam Amin ya, di ruang YouTube. Menurut ekonom Profesor Awalil Rizki bahwa mayoritas utang negara dalam bentuk SUN, kira-kira sejauh mana eksistensi para pemegang SUN ketika riba dihapuskan? Apakah tidak akan menimbulkan kontraksi ekonomi, Ustaz? Ya, jadi solusi itu tidak cuma urusan keuangan ya. Kalau kita membayangkan solusi ekonomi Islam, jangan cuma bicara keuangan yang tanpa riba. Kita sering ketemu pakar ekonomi, bicara ekonomi itu cuma dua. Riba dihapuskan atau interest dihapus, kemudian ditambah zakat. Jadi variabelnya cuma I kecil sama Z kecil. Menghapuskan interest, menambah zakat. Itu sudah dianggap ekonomi Islam. Dari mana?
Makanya dari tadi sudah saya katakan, mau bicara ekonomi Islam, dimulai dari mana? Prapasar. Tegakkan pembagian kepemilikan. Jangan ngomong riba-riba dululah. Ngomong riba itu di dalam pasar. Tadi persoalan permodalan tadi. Jangan loncat. Tegakkan dulu pembagian kepemilikan. Itu tambang-tambang yang besar, batu bara, cadangan batu bara terbesar dunia itu Indonesia. Nikel, emas, minyak. Itu sekarang yang menguasai siapa? Berani nggak menegakkan pembagian menurut Islam? Kalau berani ya jangan ngomong ekonomi Islam. Kalau yang diutik-utik cuma interest sama zakat, interest sama zakat. Itu sama saja orang yang sudah kena penyakit kanker yang ganas, ngurusi panu kades kurap terus yang diurusi. Sumber masalah utamanya itu apa? Pembagian kepemilikan. Itu bicara sistem ya kalau bicara. Kalau enggak berarti kita masuk subsistem. Itu yang disebut parsial tadi. Kalau parsial itu enggak bisa selesaikan masalah. Bahkan bisa menambah masalah. Analogi yang mudah, misalnya sekarang banyak pencurian. Karena ekonomi itu sangat sangat berat, banyak pencurian. Solusinya apa? Panggil pakar Islam. Solusi pencurian ya dipotong tangan. Bayangkan, habis kan? Rakyat habis, tangannya habis. Dua tangan aja nggak bisa kerja, apalagi dengan satu tangan. Habis, dipotong. Itu memberikan solusi parsial itu kayak gitu. Bukanlah membuat ekonomi menjadi bagus, malah dianggap ekonomi itu menghancurkan. Ekonomi Islam menghancurkan. Islam itu kejam. Islam itu bidat. Karena apa? Parsial. Nah inilah tantangan berat yang kita hadapi sekarang. Gitu ya, Allah. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Baik, kemudian yang selanjutnya dari Ida Nur ya. Ini yang bertanya terkait hukum gadai sawah, sebetulnya sudah disampaikan ini linknya ya, pernah dibahas di Ngaji Subuh, bisa ditonton saja. Nah ini kemudian ada yang bertanya ini Ustadz dari Ida Nur ya, terkait dengan dalil bahwa Allah akan menjamin rezeki setiap hamba, bagaimanakah di dalam sistem kapitalisme yang harus bertarung, yang harus bertarung bebas, banyak yang mati. Ini bagaimana Ustadz menghubungkan bahwa sedangkan Allah sendiri kan sudah Iya. menjamin rezekinya? Bicara jaminan rezeki itu dalam lingkaran yang tidak kita kuasai. Ingat manusia hidup itu ada dua lingkaran. Lingkaran yang menguasai dan lingkaran yang dikuasai. Kalau sudah itu kaitannya dengan akidah, artinya itu kaitannya dengan kehendak Allah, ilmu Allah, ketetapan Allah, itu nggak bisa kita bahas. Hanya kita yakini rezeki dijamin Allah. Itu di luar lingkaran yang kita kuasai. Saya sendiri dengan umur sekian, saya nggak tahu rezeki saya itu berapa untuk yang akan datang. Kita tahu kalau saya tentang rezeki setelah terjadi. Sampai hari ini saya bisa untuk yang lampau, tapi yang akan datang saya nggak tahu. Maka itu bukan pembahasan kita. Pembahasan orang Islam itu harusnya dalam lingkaran yang dikuasai. Jadi bagaimana kita harus bekerja, bagaimana kita harus mengatur ekonomi, bagaimana kita harus mengatur sunnatullah, itu yang kita pikirkan. Karena kita punya akal, akal itu bisa bekerja mengikuti kaidah sebab akibat. Orang kalau nggak kerja, mati. Nggak dapat duit kan mati. Itu kaidah kita di dalam lingkaran yang dikuasai. Kalau kekayaan alam kita ini dikangkangi oleh oligarki, 90% misalnya kekayaan dikangkangi oligarki, kita harus rebutan 10% jadi miskin, kan masuk akal. Itu yang harus kita pikir.
persoalan rezeki itu sudah dijamin itu kan tidak dalam lingkaran yang kita kuasai. Terus bagaimana kok katanya rezeki sudah dijamin? Kok ada yang kelaparan mati? Jawabannya sama, dia sudah waktunya mati. Dan dia mati karena kelaparan. Sama seperti orang mati karena kecelakaan. Mati karena tenggelam. Itu wilayah qada, wilayah yang bukan kekuasaan kita. Jadi al-hal untuk mati itu bisa macam-macam. Bisa kecelakaan, bisa sakit, bisa tenggelam, bisa kelaparan juga. Jawabannya cuma gitu aja. Nah, sekarang kita bahas itu apa? Dalam lingkaran yang dikuasai. Karena itu akan dihisab. Kita akan menjalankan lingkaran yang dikuasai ini sesuai syariat atau tidak. Itu dihisab. Dan hasil itu belum tentu seperti yang kita planning, kita rencanakan. Bisa berhasil, bisa gagal. Kalau gagal itu ujian, kalau berhasil itu anugerah dari Allah. Harus kita syukuri, kalau gagal sabar di dalam ketaatan kepada syariat. Karena tujuan hidup kita itu di akhirat, bukan di dunia. Tujuan hidup kita itu pengen masuk surga. Dan untuk bisa masuk surga harus ke atas ridhonya Allah. Dan Allah itu hanya ridho kalau kita taat kepada syariat Allah. Udah itu yang kita pikir. Jadi kita berpikir itu dalam lingkaran yang dikuasai. Lingkaran yang dikuasai itu dengan akal. Akal bisa berpikir kalau ada logikanya. Sebab akibat. Kenapa miskin? Karena kekayaan kita diambil. Kenapa di Gaza banyak saudara yang mati? Karena dibomi terus setiap hari. Menyelesaikannya gimana? Ya harus dilawan. Penjajah itu harus diusir. Itu kan dalam logika kita. Jangan kita jawab dengan, ya mati itu kan sudah ada jadwalnya, sudah sampai ajalnya. Itu kan bukan lingkaran yang kita kuasai. Adalah urusan Gaza-Gaza mati-mati, sudah ada jadwalnya masing-masing. Masa orang Islam berpikirnya begitu? Berpikir itu di lingkaran yang dikuasai. Lingkaran yang menguasai itu taruh dalam dada. Supaya nggak stres gitu loh. Kalau punya saudara, udah kita upayakan, kita obati, kok meninggal, kayak kakak saya kemarin itu. Upaya yang dilakukan sudah maksimal, sudah gonta-ganti rumah sakit tinggal juga. Itu kalau nggak punya keyakinan terhadap ajal, itu bisa pingsan terus itu. Tapi begitu sudah upaya ikhtiar maksimal kok meninggal, yang membuat kita adem apa? Sudah sampai ajalnya. Selesai. Itu hebatnya Islam begitu. Membuat hidup kita itu seimbang, tenang. Gitu. Syaratnya apa? Bisa memasukkan di dalam lingkaran yang benar. Mana ayat-ayat akidah? Kalau ada ayat akidah, masukkan dalam dada. Kalau ada ayat syariat, masukkan dalam kepala. Itu aja. Insya Allah, kita bisa menjadi orang yang maksimal dalam beramal. Tenang di dalam dada. Gitu ya Allah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Jawabannya sangat jelas. Masya Allah. Nah, ini kemudian ada yang bertanya nih, Ustadz. Nama akunnya ISK ya. Dulu pejabat era Soeharto pada awal ide-ide Indonesia masuk pasar bebas, alasannya untuk biar orang Indonesia terdorong bersaing untuk bisa maju. Relevankah dengan kondisi yang terjadi saat ini? Ya, tadi logikanya sudah banyak kita tunjukkan. Yaitu logika apa yang paling mudah? Logika ring tinju. Pasar bebas itu menyediakan ring tinju tanpa kelas. Kita ini kelas gurem. Modal kita berapa sih kalau mau bisnis? Ngaji subuh mau bisnis modalnya berapa? 1 juta, 2 juta, 100 juta, 100 juta, oke. Okay. Kita akan melawan yang triliunan. Di ring itu ada yang punya 10 triliun, 20 triliun.
100 triliun kita itu cuma 100 juta, 200 juta, 10 juta, 20 juta. Bisa menang. Kalau enggak gitu enggak maju, ya yes, maju sana. Silakan maju. Kita tunggu suksesnya. Sampai kapan sukses? Raksasa Indonesia yang kemarin itu menghiburkan apa coba? Mohon maaf saya sebut ya, pabrik Sritek ya. Pabrik tekstil terbesar Indonesia yang di Solo itu Sritek. Itu kan udah raksasa. Kenapa bisa tutup coba? Karena melawan raksasa yang lebih besar dari Cina. Itu gajah ketemu gajah loh itu. Kita anggap Sritek itu sudah gajah, habis sama gajah yang lebih besar. Semua pengamat ekonomi mengatakan, kenapa Sritek tutup? Dihabisi oleh tekstil dari Cina. Korbannya yang harus dirumahkan, harus di PHK, harus dipecat. 20 ribu itu karyawannya. Buruh di Sritek itu 20 ribu. Nganggur semua dia. Itu peladuknya itu mati itu 20 ribu. Kalau pemiliknya sih tinggal di Lego aja dijual, paling umurnya tinggal sisa berapa sih? Triliunan itu aset kalau mau dijual. Tapi buruhnya gimana coba? Mati itu pelanduknya. Mau lawan Cina? Dari mana? Yang raksasa aja kalah, apalagi yang kelas-kelas teri kayak kita ini. Modal semangat saja nggak cukup. Kita ngelawan Mike Tyson ya. Coba nanti tinju. Stad Supriyadi lawan Mike Tyson. Pas lagi jaya-jayanya tuh. Si leher badak itu. Itu mungkin dilirik aja udah pingsan itu. Nggak usah main tinju. Dalam ekonomi pasar bebas itu intinya seperti itu. Gitu ya. Allah Allah. Baik Ustaz, alhamdulillah terima kasih atas jawabannya. Kemudian yang selanjutnya, nah ini dari Bu Zafrija ya. Nah ini dulu mungkin ya dari Bu Zafrija dari nomor pertanyaan yang ketiga. Ini biasanya Bu Zafrija memang banyak ya pertanyaannya ya. Dari Bu Zafrija, ini apa artinya ayat akidah dan ayat syariah? Bagaimana membedakannya Ustaz nih? Biasanya sederhana saja. Ayat akidah itu isinya ikhbar atau kabar atau informasi. Itu maksudnya akidah. Kalau syariat itu ada khitab, ada tuntutan atau tulab untuk mengerjakan atau meninggalkan. Ya, kita membaca Al-Quran itu isinya cuma dua kemungkinan saja. Ini hanya kabar saja. Misalnya, kabar besok di akhirat orang yang kafir masuk neraka, siksa neraka itu ada yang diiris-iris, ada yang disetrika, ada yang dibakar. Itu kan kabar. Mau diapakan? Itu. Mau diamalkan kan? Masa mengamalkan suruh nyiksa orang? Itu namanya akidah, ayat-ayat akidah. Isinya informasi, kabar. Besok ada surga. Surga itu sungainya dari Homer. Masa kita suruh bikin sungai dari Homer? Kata Homer haram. Itu tidak untuk diamalkan, itu kabar untuk diyakini, diimani. Besok ada surga dengan kenikmatan. Sudah tidak ada halal haram di surga itu. Semuanya halal. Ada neraka, itu kabar untuk diimani. Termasuk pencipta namanya Allah, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu untuk diimani. Dulu dulu ada nabi-nabi sebelum Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu untuk diimani. Itu kan kabar semua. Terus yang ayat-ayat syariat yang mana? Yang ada tuntutannya. Tuntutan itu ada dua, melakukan atau meninggalkan. Kalau melakukan misalnya ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, itu namanya ayat syariat. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al khuru bil khuri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa, al ayat itu ayat syariat, ada larangan.
Wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina karena zina itu adalah perbuatan yang sangat keji dan seburuk-buruknya jalan. Itu larangan. Wa akhallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah sudah membolehkan jual beli dan melarang riba. Nah, itu contoh-contoh ayat syariat. Makanya kemudian ulama membuat rumusan. Hukum syariat itu apa? Khitabu syari al-muta'aliku bi af'alil ibad bil iktidai awit tahyiri awil wad'i. Jadi hukum syariat itu seruan atau khitab dari syari, yaitu Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber hukum yang mengikat semua perbuatan manusia. Nah, khitab itu nanti ada tiga, baik berupa tuntutan, pilihan untuk melakukan perbuatan, atau penetapan atau wad'u. Nah, itu definisi yang sudah dibuat oleh ulama. Itulah yang berkaitan dengan itu, masuknya ayat syariat. Yang tidak ada tuntutannya, semuanya masuk akidah. Itu hanya informasi, hanya berita. Berita dari Allah, ajal sudah ditetapkan. Tapi kita juga nggak ngerti tanggal mainnya. Tanggal matinya maksud. Allah sudah menjamin rezeki. Ya sudah. Hanya diyakini. Tapi rezekinya berapa, ditaruh di mana sama Allah, ini kan tidak ada rinciannya. Itu untuk berarti untuk diyakini, untuk menenangkan hati. Makanya rezeki itu enggak hanya melulu uang. Rezeki itu bisa kesehatan, bisa apa? Anak, rezeki waktu, termasuk rezeki uang. Ustaz Supriyadi punya anak banyak, itu berarti rezekinya banyak. Amin. Daripada kaya raya enggak punya anak. 1 triliun aja anak enggak bisa digantikan dengan 1 triliun. Punya uang 100 triliun enggak punya anak, kalah sama yang punya anak satu. Itu rezeki dari Allah. Itu informasi, kita yakini saja. Itu dari Allah. Itu ya, Allah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya, insyaallah. Baik, kami kira cukup mungkin ya, sudah jam 6.35. Nanti mungkin untuk diskusi selanjutnya bisa ditanyakan di sesi berikutnya ya, insyaallah. Tadi sudah tergambar sebetulnya ya, bagaimana Islam menyelesaikan segala persoalan ekonomi ini dari prapasar, pasar, dan pasca pasar. Ini sudah sangat lengkap bagaimana Islam benar-benar mengatur semua ya, tadi ya, pra pasar dan pasca juga ya, jauh berbeda ya, bahkan sebetulnya tidak bisa dibandingkan juga dengan ekonomi pasar bebas ya, yang ini ya tadi tidak karuan ya, lepas tangan gitu ya, tadi juga disampaikan begitu, sampai babak belur, udah babak belur dipajakin, udah apa mau mati dibiarkan gitu ya. Sadis ya gitu ya, ekonomi sadis ya, luar biasa, masya Allah ya Ustaz. Baik, ini dan ini sekedar informasi ya, kepada teman-teman yang sekarang hadir di YouTube itu, akun Ngaji Subuh Live silahkan bisa di subscribe, di notif juga, dipencet loncengnya supaya nanti ada notifikasi, karena tadi akun utama ya, sampai tidak bisa streaming, tidak bisa komen, ini khawatir ada apa-apa, tapi mudah-mudahan lancar ya. Ini baru bisa komen lagi nih, tadi tidak bisa komen apapun gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti bisa berjalan normal lagi ya. Silakan, oleh karena itu sebagai akun cadangan yang Ngaji Subuh Live atau NS Live, silakan di subscribe. Baik Ustadz, barangkali ada yang ingin sampaikan sebagai penutup di kesempatan kali ini, silakan Ustadz. Baik, alhamdulillah, untuk mulai masuk mekanisme pasar syariah, gambaran kerangka besarnya sudah kita berikan. Semoga minggu depan rincian-rinciannya mulai kita bahas. Tadi sudah kita sampaikan mulai dari lapis satu, yaitu pembagian kepemilikan. Walaupun ini sudah dibahas di buku satu, tapi ini hanya untuk apa? Mendudukkan supaya pemahamannya itu bisa utuh dan runtut ya. Posisi pembagian kepemilikan itu ditaruh di mana dalam kerangka pasar syariah. Semoga bermanfaat. Walafu minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Ustadz Wicaksono Triyono PhD yang sudah menyampaikan ilmunya, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang senantiasa setia ya di program Ngaji Subuh ini. Terus support, terus dukung terus Ngaji Subuh dan share seluas-luasnya. Mudah-mudahan ini kebermanfaatannya semakin bisa dirasakan di tengah-tengah masyarakat. Dan mudah-mudahan ini kalau terus di-share, mungkin sampai ini ya pesan ini kepada siapa? Kepada para penguasa dan pengusaha ya, insya Allah ya. Baik, terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadirannya, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan katsiran. Salam. Meski ku tak kuasa untuk menjelaskan kebenaran, tapi kerinduan pada yang kau emban akan ku buktikan. Salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Meski ku tak kuasa untuk menjelaskan teladani, karena engkau nyati kini terbelenggu negeri buta memahami. Kuasa meneladani, bertobat serta memperbaiki kelemahan diri. Maaf ya Nabi,
mendukung keberlangsungan ngaji subuh dengan menyisihkan harta dan berikan infak terbaik Anda, agar ngaji subuh dapat terus tayang dan memberikan nutrisi ruh di setiap subuh. Al-Quran diturunkan berbahasa Arab. Untaian hadis disampaikan dalam bahasa Arab. Bagaimana kita bisa mengambil mutiara hikmah dari keduanya bila kita tidak faham bahasa Arab? Jadi mari pelajari bahasa Arab. Di sini, kelas intensif belajar bahasa Arab lengkap. Setiap sore di Ngaji Subuh TV, dari Senin sampai Jumat, mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat, melalui Zoom eksklusif. Di sini kita akan mempelajari ilmu balaghah bersama Ustadz Irfan Abu Nafid MPDI, ilmu nahwu bersama Ustadz Agus Salim LC, dan ilmu sorof bersama Ustadz Muhammad Gustar SSLC. Jangan khawatir soal biaya SPP bulanan, karena akan disesuaikan dengan kesanggupan. Yuk segera daftar di 0815-7242-8221. Dengan bergabung di kelas ini, insya Allah kita bisa makin menikmati indahnya kalamullah. Bismillahirrahmanirrahim. Kesalahannya ada pada kesalahan apa? Kesalahannya ada pada matobi'i. Di antaranya, yakni bacaan yang dibaca terlalu panjang. Yang betul adalah tatkala kita membaca bacaan matobi'i, cukup kita gunakan dua harokat. Harokat artinya gerakan, ya. Maka cara bacaan yang benar adalah Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu silakan bagi para jemaah sekalian yang ingin mengikuti kelasnya, kelas tahsin, boleh dan bisa diikuti kelas tahsin bersama kami setiap ba'da maghrib. Dan ikuti kajian tafsirnya, Tafsir Juz Amma bersama Kiai Haji Rohmat Eslabib. Segera daftar di 0815-7242-8221. Hiasi setiap hari kita dengan Al-Quran bersama Ngaji Subuh. Apakah Anda ingin murojaah kajian dengan menghemat kuota sembari berkegiatan? Ini solusinya, flashdisk MP3 Ngaji Subuh. Sebuah flashdisk yang berisi kumpulan kajian-kajian di Ngaji Subuh. Tersedia dalam berbagai paket. Ada paket sistem ekonomi Islam, paket Sirah Nabawiyah, paket sejarah peradaban, paket materi-materi soal jawab fikih, dan yang lainnya. Sangat praktis, tinggal colok di audio speaker atau tape kendaraan Anda. Yuk, segera dapatkan produknya. Untuk pemesanan, bisa menghubungi 0878-2403-05421. Karena dengan membeli produk ini, Anda sudah turut serta berkontribusi untuk pengembangan dakwah ngaji subuh dan pembangunan aula dakwah ngaji subuh. Insya Allah nggak akan rugi, apalagi jika untuk ilmu dan kebaikan. Fajar suguhkan ragam tema kajian, istiqamah saksikan ilmu yang suburkan iman, nutrisi ruh di setiap subuh. Anda baru saja menyaksikan Ngaji Subuh.
nutrisi ruh di setiap subuh.